subscribe dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat YouTube di manapun berada. Salam jumpa di channel saya Franky, channelnya orang Indonesia. Oke guys, kali ini aku mau ngajakin kamu semua untuk unboxing belanjaanku di aplikasi Shopee. Kira-kira sesuai pesanan nggak ya? Let's go. Ini ada apa yang sama Dimas? Ini dia, ada dua. Sebenarnya tiga. Sini guys. Ini. Bukan mereka berdua kurirnya ya guys. Kita cuma suruh megang aja. Ini ada selimut. Selimut dari siapa ini? Si jasa pengantarnya si Alu ya, dari Alu, si Cepat Alu. Ini juga dari si Cepat Alu, jasa pengantarnya cepet banget pokoknya. Oke, pesan 2 hari udah nyampe sekarang. Kita mau buka, kira-kira sesuai pesanan enggak? Aku pesannya ini selimut warnanya biru, tapi biasanya kalau penjualnya nakal itu enggak sesuai dengan warna yang kita pesan. Makanya kita lihat. Penasaran enggak? Penasaran enggak? Penasaran enggak? Let's go. Kita unboxing. Widih, sesuai enggak guys? Sesuai. Ih, benar. Warnanya biru. Ini kebetulan aku punya koin Shopee yang mau kadaluarsa, makanya aku dibelanjain. Nah ini dia, lembut. Lembut, sesuai lah dengan pesanan. Thank you banget buat penjualnya, berarti penjualnya jujur, sesuai pesanan, warnanya ini sesuai sama motifnya. Bagus nih. Wow. Thank you buat penjual yang di Shopee, berarti penjualnya jujur, nggak nakal, dan recommended banget pokoknya. Guys, kita lihat pesan yang kedua ya guys. Pesan yang kedua, ini taruh sini dulu. Ini aku pesannya, ordernya spray warnanya biru tapi emboss. Kalau emboss nggak guys, pokoknya yang gitulah, bukan motif yang langsung tampak, dia pokoknya yang begitu. Kita buka ya. Ini dari si Cepat Alu, recommended banget pokoknya. Cepat Alu udah nyampe dalam waktu 2 hari aja. Sip. Pengemasannya cepat, terus pengirimannya cepat, kurirnya ramah banget, pokoknya recommended banget. Pengemasan juga oke sih. Tuh. Walaupun nggak ada bubble wrap. Bubble wrap itu buat itu ya, ban apa, elektronik, HP gitu ya. Kalau sebetulnya mah paling ini sih plastik biasa, terus dilapkan gitu. Kita unboxing. Gak susah. Sesuai nggak? Sesuai. Pedagangnya bagus banget pokoknya, nggak ngebohongin. Biasanya ada pedagang-pedagang nakal. Ini dia spraynya, warnanya biru, selimutnya biru. Kalau pecinta warna biru, apa suka warna apa bay? Dimas suka warna apa? Biru juga. Jadi kapan-kapan kita order lagi, pokoknya worth it banget tuh. Kualitasnya bagus guys. Bagus. Banyak, lembut. Harganya aku beli order cuman 60.000. Berhubung aku punya koin Shopee potongan 15.000 kalau nggak salah ya. Pokoknya nggak nyampe 50.000 aku beli ini. Seperti sama ini selimut juga. Selimut ini cuma 30.000 sekian gitu. Oh guys, cukup sampai di sini ya, bye ya mas. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita udah unboxing
belanjaan kita di Shopee. Semoga Shopee selalu memberikan apa ya, pelayanan yang terbaik tentunya buat kurir-kurir ini juga, buat para penjualnya juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, and comment tentunya di channel saya, channel Orang Indonesia Banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih buat kamu-kamu semuanya sudah pantengin channel saya aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan ketemu lagi di video-video berikutnya.